Untuk antar mukanya ponsel ini mirip dengan Xperia sebelumnya, yaitu Xperia Arch, dengan timescape, home screen dengan 5 buah home screen, dan menu utama yang tersusun seperti pada Arch juga bisa disusun berdasarkan order alfabetis paling sering digunakan dan yang terakhir diinstal. Bar notifikasi ada di bagian atas, ya, bar notifikasi ini untuk memberitahukan ada notifikasi dan game apa yang sedang berjalan di background. Untuk timescape, nah, seperti timescape pada Xperia Arch. Dengan tampilan yang cukup menarik. Namun ini bukan aplikasi Twitter, sebab dia tetap akan menuju ke situs mtwitter.com jika Anda ingin mereply.